Pertama-tama kita rebus mie gelasnya dulu. Sambil menunggu mie gelasnya masak, kita aduk dulu telurnya. Ini bumbu dari mie gelas. Kita buka, campur di telurnya. Lalu diaduk-aduk. Ini mie gelasnya sudah hampir matang. Ini mie gelasnya sudah matang. Nanti kita buang dulu airnya, baru dicampurkan ke telur. Langsung aja dicampur. Kita aduk-aduk dulu agar rata. Sekarang tinggal digoreng. Kita panaskan terlebih dahulu wajannya. Tambah sedikit minyak goreng. Sepertinya wajannya udah panas.
sepertinya udah matang. Kita matikan apinya. Sekarang kita coba. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang kita lanjut makan pakai sambal udang. Sambal tempuyak udang. Enak.